Ice kepal, boleh duduk sana. Oh. Hai. Kalau mau bungkus, tolong merata. Bungkus satu. Mau apa, Prisa? Sirap ada, susu ada, coklat ada, asam boy ada, oren ada, semua ada. Akak kau belum balik lagi? Belum. Ya. Ya, akak dah balik. Lambatnya balik. Mana pergi? Singgah warung mutu. Beli ais kepal. Ais kepal? Ha-ha. Ramai orang beratur beli. Ais kepal tu... Ais kepal tu apa-apa? Alah, ais batu disagat jadi ais hancur. Kemudian, ais hancur ni dikepal-kepalkan. Begini, begini, sampai bulat. Lepas tu letak sirap. Fuh, sedap. Bagus mutu jual tu. Susah nak dapat sekarang. Masa dulu, ais kepal ni yang budak-budak suka makan. Manis, sejuk, memang segar rasa. Makan pula masa cuaca panas. Nak apa? Nak rasa ais kepal. Nah. Huh? Yeay, ais kepal. Ish, mana sampainya? Dah habis. Macam ni kan? Korang nak buat apa pasal ni? Korang tahu ais kepal? Ais kepal? Tahu? Ada jual kat warung kamu tu. Dua tiga kuih kari pop, ais kepal sangat sedap. Bombless, bombless. Sangat ke? Dua tiga laba-laba, ayam goreng mael pun kalah. Eh, mana boleh banding macam tu? Ayam goreng aku makanan, makan panas-panas. Ais kepal air, makan sejuk-sejuk. Oh, sudah salah. Lepas sekolah kita pergi beli. Tak sabar nak makan. Opa, dah bagi duit. Ha, kita pergi sama-sama. Aku pun nak rasa juga. Aku pun nak. Terima kasih, Terpayung. Kau belanja. Jangan lambat. Nanti habis. Apa pun terapai? Ha-ha. Ais kepal tu laku keras. Kecik, jangan ini macam. Angka terkejut. Nanti jantung. Jantung juga. Okey, kita orang nak ais kepal. Ayuyo, hari ini tu air batu utara sampai. Jadi, ada ais kepal ke tak ada? Hari ini, tak ada. Angkat! Ais! Kepal! Satu! Hari ini ais kepal tak ada! Hello, pakcik! Haa, ni ha! Esan, Esan! Okey, Mak! Pindah-pindah selamanya! Betul-betul-betul! Haa!
Tak dapat juga kita makan nasi kepala hari ni. Itulah. Boleh pula hujan lebat tak berhenti-henti. Wah, tak sangka adik-adik akak suka tengok hujan. Akak ni, kita orang tengah bersedih tau. Kenapa? Sebab dari semalam tak dapat makan nasi kepala. Kumpulan kita orang. Oh. Batu belah, batu bertangkup. Makanlah aku. Aku kepunan ais kepal. Akak. Tak payahlah sedih sangat. Ais kepal je pun. Yelah, akak dah makan. Makan sorang-sorang pula tu. Mana Haji? Yelah, akak salah. Mari akak buatkan korang ais kepal. Akak buatkan? Iya. Nak ke tak nak? Sedia? Apa yang risiko? Ai, berkumpul ni buat apa? Akan nak buatkan kita orang ais kepal. Pandai kan kau buat? Senang je. Opa nak? Mestilah nak. Ais kepal sirap satu. Baik, Opa. Ada rasa lain-lain ke? Ada rasa susu, coklat, bandung, oren dan macam-macam lagi lah. Oh, kalau macam tu Ipin nak. Tak ada nak-nak. Ada rasa sirap je. Alah. Sekali, kita tuangkan sirap macam ni. Siap ais kepal sirap! Opa, ais kepal datang! Sedap ni. Nah. Akak bagi kita orang. Ramai orang. Satu lagi eh. Okey. No problem. Harap sempatlah dapat sebelum habis. Ais kepal. Saya mau tiga. No problem. Lain nak lima, durian lebih tau. Okey, boleh.
Orang nak makan ais apa ni? Uncle, ada lagi. Ada banyak lagi. Semua orang jangan risau. Kita orang nak dua ais kepal durian. Okey. Baru beli tadi. Macam-macam boleh isi. Banyak poket opa. Senang. Iya, bagus ni. Warna lain ada, Ros? Ada. Ha. Tengok ni opa. Cantik kan? Ha, dah rasa ais kepal durian? Sedap ke? Tak tahu. Tak rasa pun. Lah, kenapa? Tiba-tiba mesin kisar dirosak. Betul-betul-betul. Kesiannya. Tak apa. Warung Mutu tetap ada. Lain kali boleh makan. Tak nak. Kita orang tak nak makan nasi kepal dah. Betul-betul-betul. Jom, Ipin. Jom. Hai, merajuk pula. Ha, apa? Tengok ni. Yang ni cantik. Ipin, lepas ni kita main, jom. Ayoyo, enak, Cik. Jangan kata pecah. Nah, enak, Panue. Selamat datang. Huh? Upin, Ipin, sini mari. Ya, Uncle. Boleh tolong sama Uncle? Boleh. Bawa ini mesin pergi baiki sama itu. Uncle lah, Tong. Oh, tak boleh. Berat. Jangan risau. Sepi! Boleh pergi sama Sepi. Baik-baik, ha? Sepi, go! 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 Sepi! Pujuklah dia dulu. Bengkis. Macam ni? Ha, suka. Akan, biar saya hantar. Ha, terima kasih, Is. Ikut. Jom. Sepi. Go! Uncle, kita orang bawa mesin nak baiki. Ayah, lain kali ya, pelan-pelan datang. Abang Uncle. Cuba Uncle tengokkan. Ini motor punya. Ais kepal satu. Allah. Apa? Apa? Mesin sudah baiki kah? Sudah. Tapi tengok ni. Tada. Ini budak. Balik dulu, Uncle. Bye-bye. Tunggu dulu. Abang nak belanja ais kepal durian. Yeay, ais kepal durian. Terima kasih, Abang Is. Tunggu, ha? Uncle kasih cepat buat. Opa kita orang pun suka makan ais kepal. Satu petang tu...
Kesian. Uncle, tambah satu lagi ais kepal durian. Okey, siap. Nah, makan-makan. Wah, sedap ni. Dengan kau. Entahlah. Tiba-tiba berani rosak pula. Teruknya basikal aku. Banyak nak kena baiki ni. Sianya, Sam. Alah, beli je basikal baru. Kau kan entah payung. Daddy boleh belikan. Eh, kali ni aku akan beli sendiri. Kau ada duit? Ada. Aku baru dapat duit dari video yang aku muat naik. Masa ni lah nak belanja semua duit tu. Aku nak beli basikal baru dan canggih. Nanti korang tengoklah basikal aku. Mak Yu, beli basikal barulah. Ini basikal sudah buruk, Mak. Kau pun mesti banyak duit. Kau kan menjaga. Betul. Tapi aku tak nak habiskan dengan berbelanja duit yang susah payah aku usahakan. Baik aku simpan. Ada duit mestilah belanja. Buat apa nak simpan? Kenalah simpan. Untuk masa susah. Biarlah. Aku nak belanja juga. Tak boleh. Kena simpan. Kawan-kawan. Aku kan. Aku banyak duit. Tengok. Kau dapat. Sabutan bertuah. Banyak duit dia. Dia mana cabutan bertuah? Apa? Nak main cabutan bertuah? Macam Fizi. Senang je dapat duit. Kita orang pun nak cari duit juga. Betul-betul-betul. Nanti boleh beli basikal. Cabutan bertuah tak menjamin apa-apa. Kalau tak bertuah, apa pun tak dapat. Jadi macam mana? Dialah sangat. Ada apa-apa yang nak tolong? Ada? Pergi halau ayam-ayam tu masuk ubat. Huh?
Ipin, tengok datang. Atuk, kerja dah siap. Ha, siap. Kau tengok ayam ni. Macam mana tu? Semua dah masuk rebat. Ha, terima kasihlah. Ha? Nak upah? Ha? Ha? Hmm? Kenapa ni? Tadi tolong Atuk buat kerja, tapi dia tak bagi upah pun. Nama pun tolong, tak malu minta upah. Susah nak dapat duit. Kan bagus kalau duit jatuh dari langit. Duit dari langit. Rainbow! Korang ada nampak Rainbow? Hujang Atuk! Nasib baik jumpa balik. Atuk punya ke? Iya. Si Rainbow bawa lari tadi. Wah, kaya lah Atuk. Banyak duit dalam hujang tu. Mestilah. Duit ni hasil dari jual telur ayam. Nak kaya bukan senang. Kena rajin dan kuat usaha. Dengar tu. Dengar. Macam mana kita nak cari dia pokek? Macam kawan-kawan. Aku selebriti YouTube. Aku muat naik video, dapat duit. Aku hari-hari meniaga ayam RM2. Sentiasa ada duit. Saya tolong mama saya jual pokok bunga di pasar minggu. Dapat duit. Aku juga tolong mama jual kuih. Dapat duit. Saya jual pedut. Tak ada orang beli. Jadi, saya tak ada duit. Aku memang tak ada duit. Tapi, Ehsan selalu belanja. Macam mana ni? Akak tahu macam mana. Apa dia? Sini. Kita tak tahu nak tunggu esok. Bukan main bersiap. Nak batik sayur je kot. Dah, pergi cepat. Thank you.
Sini. Macam tak ada orang je. Nak beli tomato dek. Ipin, Ipin. Atuk. Tinggal ni je. Haa. Atuk beli semua. Sama-sama. Penatnya. Ya, nak cari duit bukan senang. Kena kerja kuat. Memang penat. Tapi seronok dapat banyak duit. Bagi duit tu, akan nak simpan. Tak nak. Kita orang nak belanja. Kena utamakan menyimpan dulu sebelum belanja. Lepas tu kena fikir nak belanja untuk keperluan atau kehendak. Nah, akak simpan dah. Ipin, Ipin. Apa? Akak! Kita orang beli ni dengan duit tadi. Kita orang nak buat lukisan. Nak jual. Kalau untung, bertambah lagi duit. Ha, inilah opah kata tadi. Belanja untuk keperluan. Pandai adik-adik akak. Satu pelaburan yang bijak. Rajin menyimpan, bijak belanja. Ipin, Ipin! Korang, marilah tengok ni. Nak beli tak? Korang jual lukisan? Ada ke orang nak beli? Bukan cantik pun. Lukisan apa ni? Tak faham. Aku boleh lukis lagi cantik. Kena segan. Apa ni kau ni? Jual apa ni? Atuk-atuk, beli yang ni. Wah, cantiknya rainbow. Berapa ringgit? RM1, RM2 tu. RM1 Ipin, RM1 Upin. Di luar, kita boleh meniaga dalam talian. Tak ada orang beli pun. Ish, sabarlah. Baru je letak. Ha?
berniaga dalam talian dapat jual lagi banyak. Macam mana akak tahu semua ni? Hai, akak engkau kan usahawan berjaya. Mestilah kena belajar dan ambil tahu cara terkini orang berniaga. Betul. Sekarang semuanya digital. Senang. Jadi duitnya mana? Masuk bank lah. Alah, Mail pun simpan duit dalam bantal peluk je. Mana boleh? Kalau bantal atau rumah terbakar, macam mana? Kak, simpankan dalam bank. Bagus. Akak laburkan semua duit dalam amanah saham. Ia boleh bertambah sebab boleh bagi dividen dan bonus setiap tahun. Dividen tu apa? Dividen tu macam kita labur duit kat sini. Ia diniagakan dan buat untung. Ia kongsi dengan kita. Jadi duit kita orang kat situ dah bertambah banyaklah. Iya. Duit raya, duit tabungan korang, semua akak laburkan dalam unit amanah ni. Ia untuk kegunaan masa depan seperti masuk universiti, beli rumah, pergi jalan-jalan dan juga untuk guna masa kecemasan. Betul. Jadi laburlah untuk masa depan. Nak tengok duit simpanan korang pun senang. Tak perlu susah-susah pergi bank. Semua di hujung jari. Klik-klik aja. Nah tengok. Wah, banyaknya. Untung simpan sini. Kak, kita orang nak basikal baru. Upin, Ipin dah usaha dapatkan duit. Dah simpan dan melabur. Sekarang nak belanja beli basikal. Boleh. Kak, yang ni simpan, yang ni pula dermakan. Wah, baiknya adik-adik akak. Ingat nak kongsi rezeki. Saham akhiratlah tu. Bagus cucu opah. Rajin menyimpan, bijak belanja dan berhati mulia. Orang yang suka menderma akan bertambah rezeki dan mendapat keberkatan. Amin.